balik lagi sama gue Agnes. Sekarang gue lagi di daerah Tangerang, lagi mau sarapan. Terus ada bubur, buburnya enak banget. Simple kayak bubur-bubur biasa, cuman bedanya dia nggak ada si engkarinya. Jadi buburnya tuh isinya kerupuk, kacang, ayam, sama ada daun bawang gitu. Nah di sini ada racikannya itu si ini kecap bentengnya, sama cabenya. Jadi pokoknya enak banget. Jadi langsung makan aja ya gue ya. Di sini lagi di pinggir jalan gitu, jadi berisik banget. Udah gitu di sebelah kanan gue lagi ada kayak tempat gitu, terus lagu-lagu gitu deh, jadi berisik banget sih. Gue demen dah kecapnya banyakan. Kalau di Tangerang pasti dia ada kecap beginian nih. Ini kecap benteng, jadi cuma bisa beli di Tangerang doang gitu. Terus di sini cabenya juga enak. Jadi cabenya itu kayak campuran kacang gitu loh, kalau menurut gue ya. Baru makan di sini. Terus gue berpikir kayaknya nih harus di review nih, karena ini menurut gue nih enak. 2, 3, 4. Oke, 5. 5 dulu ya. Kita makan. Kalau pagi-pagi tuh gue jujur baru menemukan bubur yang enak menurut gua di daerah Tangerang ya, karena gua nggak pernah makan bubur di daerah Tangerang. Jadi which is ya, ini enak sih menurut gue, karena ini kemarin baru makan dan gua hari ini makan air. Kecapnya lebih enak. Ya berarti 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kalian yang belum pernah makan kecap benteng, cobain deh. Jadi dia tuh beda gitu loh kecapnya. Bukan kayak Bango gitu atau yang sedap atau gimana deh, kecapnya beda. Dan cocok banget sama sate menurut gue. Kayaknya berasa. Khusus. Warnanya udah begini dong. Ini enak banget. Emang bahayanya nih menurut gua, kalau makan bubur begini nih, beginian nih, gua bisa habisin 5 atau 6 gitu loh, bahaya banget kan.
rame deh. Soalnya enak. Udah gitu, Masjid Mudra tepi. Padahal dia rame sebenarnya kalau gua. Gak bagus sih, katanya kan kandungan ininya tinggi kan, melebihi telur biasa gitu. Ini lokasinya dekat sama KFC daerah Tangerang sama Ricis. Nama apa tuh, nama ininya apa ya? Putra. Putra apa sih namanya? Pokoknya bubur ayam gitu, Putra gitu. Pokoknya sebelahnya KFC aja. Unik ya? Dia enggak ada pakai kari. Jadi beda sama yang bisa yang ada dijual di Jakarta.
tanggal 5. Video gue, jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan jangan pernah bosan untuk nonton video gue. Thank you, bye bye.